Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ikhwani min sami'a shahada salihin sahaba wa tabi'in wa tabi'at tabi'in man tabi'ahum bi sami'a jamalikatil muqarrabin min samawati wa nusana sha'ud al-qadir jilali radhiyallahu wa la hadi shabil sana shahada wa la hadi badr kan ikhwas wa ila hadrati ruhi radiyallahu anhu wa alhamdulillah lahumul fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli ala Sayyidina wa Mawlana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbana aftah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khairul fatihin وضوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي ذر سكن صحابة أبو ذر رضي الله عنه قالت وصف أبو ذر Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi dawuh inni ara ma la tarawna Inni sak temene ingsun iku ara melihat sapa ingsun ma ing sesuatu la tarawna kang ora ningali sira kabeh ing ma kata Kanjeng Nabi sesungguhnya aku melihat sesuatu yang kalian tidak melihatnya. Inilah sesuatu yang menjadikan Kanjeng Nabi itu diberikan yang lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau melihat sesuatu yang tidak diketahui oleh yang lainnya. Attot bersuara kriyet-kriyet apa? Kriyet-kriyet. Kayak sepeda kan. Attot bersuara apa sama ulangit bersuara kriyat-kriyat kayak arep rubuh nih lo. Langit itu sudah bersuara kriyat-kriyat hampir rubuh. Kayak apa jenenge? Gubuke sunari kriyat-kriyat. Wa huqqalan dipastikan laha bagi langit apa anta itto bersuara apa langit. Dan jelas langit bersuara kriyet-kriyet geret maglubrak wis langsung ambruk kabeh ma fiha maudi arba' asabi illa wa malakun wadin jabhatahu sajidan lillah ma ora ono iku fiha di langit maudi'u arba'i asabi'a utawi panggonan empat driji sama ini tidak ada di langit itu tempat untuk apa empat driji illa kecuali wa malakun utai malaikat illa kecuali wa malakun utai malaikat iku wadi'un meletakkan sapa malaikat jabhatahu ing bathuke illa kecuali wa malakun utai malaikat iku wadi'un meletakkan sapa malaikat jabhatau ing bathuke sajidan hale wong kang sujud hale bersujud lillahi maring Gusti Allah taala. Tidak ada tempat selebar 4 driji di dalam langit itu kecuali pasti di situ ada malaikat yang bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meletakkan jidatnya sambil bersujud kepada Gusti Allah.
berarti apa rapat berarti tinggal sakmene berarti ruwapet saking aki malaikat akhire langit kriek kriek kudu gak kuat nyonggo langit ae malaikat sing nyonggo kudu gak kuat abot Gusti waboten mergo ning langit wis akeh malaikat podo sujud ning Gusti Allah kabeh sehingga tempat itu hampir tidak ada tidak apa namanya memuat kemaps ono senggan empat driji selalu ada malaikat terus sambil bersujud. Wallahi demi Allah kata Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah lau ta'lamuna andai kalian mengetahui lau ta'lamuna lamun mengetahui sira kabeh maing sesuatu keadaan a'lamu kang ngerti sapa ingsun ing ma ande kalian tu mengetahui sesuatu keadaan yang aku ketahui wahai sahabat laduhiktum niscaya kalian tertawa qalilan kelawan sebentar wala bakaitum lan sungguh kalian menangis kathiron kelawan akeh justru kalian akan banyak nangisnya daripada guyune ngono. Ketika aku melihat langit wis kriak-kriak di sana banyak malaikat yang sujud, banyak malaikat yang sujud, mungkin malaikat sama menangis. Andai kalian tahu seperti apa yang aku ketahui, maka kamu tidak akan banyak tertawa, justru kalian akan banyak menangis. Bahkan bukan itu aja, wa ma talazzatum dan tidak bersenang-senang siro binisai kelawan istri-istrimu alal furusi ranjang. Nah ini orang kober sampe dolanan karo bojomu nangis tok apa ana dolanan HP-mu gak kober. Apa ini dolanan Uno? Tambah blas, gak kober. Uno ya ganti ini remi, waduh ae. Sampai main Uno ya padha karo main remi. Lain lagi. Wala kholastum dan sungguh kalian akan keluar ila su'udat. Menuju tempat. Ini jalan-jalan ya semuanya. Su'udat bermakna at-turuqat. Kalian akan keluar menuju jalan-jalan. Taja aruna hale podo mohon apa aku pertolongan sira kabeh. Taja aruna hale podo njaluk pertolongan sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah. Ora bakal sampean seneng-seneng karo bojomu, ora bakal sampean seneng-seneng karo apa iku mau HP-mu dan lain sebagainya. Justru kalian akan keluar menuju jalan-jalan mohon perlindungan njaluk tulung sampean ning Gusti Allah. Gusti selamatkan kula Gusti. Selamatkan Gusti. Semono tok. Andai kalian ngerti apa yang dilihat oleh Kanjeng Nabi. Lah kan nek awake dhewe gak ngerti ya mangkane guyune ya ngakak. Mbok sing diguyu ku ya apa? Rawahutur turmo. Diku kula guyune ngono tibake itu tibake ketularan Mas Lutfi. Guyune Mas Lutfi itu khas. Alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa attat utai lafal attat iku bi fathil hamzah diwaca fathai hamzah. Wa tasdidit ta lan diwaca tasdidit ta atta yuatti taknya itu tak taknes gitu hasilnya atoto hamzah to ditasdid menjadi atto padha karo madda yamuddu kali ini anu farra yafirru babnya farra yafir yafirru atto ya itu dan ini wata itu
utai lafal ta itu iku bi fathit ta wa ba'da hamzatun maksuratun, berarti dengan ta dan setelah ta hamzah yang dibaca kasrah. Ta itu atto ya itu atit, ini suara. Wal atit utawi atit itu sautur rohli, suarane sekedup. Apa sekedup itu? Sekedup itu sesuatu yang ada di atas apa jenenge itu? Unta. Apa oma-omaan yang ada di atas unta, biasanya untuk orang-orang apa jenenge? Ya oma-omaan apa? Tenda. Tenda yang ada di atas unta. Ini ku rohal wal kotab sama nih, wal kotab bilan lapak, artinya maknanya sama, rohal dengan kotab sama, wasibihi wasibihi ma dan semisalnya, berarti apa? Sesuatu yang ada di kendaraan, apa istilahnya? Baknya, ini mobil ku bak mobil, berarti ini mobil station kayak kol biasanya dibuka, kan dipasang mana kan ada, anu nih, nah ini. Iku nek gue mlaku wis suwe kriyet gak montor sangka ndhuwur lho, montor sing ngemot wong pasar mlaku. Padha karo sepedae fakih ndi fakih. Itu masuk sepeda Andi barang. Ben Andi tambah anu no kroeng kroeng. Semaras Andi sepedae. Ayo wis. Wa ma'nahu utai maknane hadith iku anna hasro taman sak temane ake makhluk fisamai yang ada di langit minal malaikat, yaitu berupa para malaikat, banyaknya malaikat yang ada di langit al-abidina kang apa podong nyembah-nyembah kabeh iku qad azqalat, sungguh telah membebani apa iku mau ngebot-ngeboti apa iku mau malaikat sama malaikat ha'ingla langit hatta atot sehingga bersuara kriyat-kriyat opola langit saking akeh malah malaikat podo nyembah ning Gusti Allah, podo sujud ning Gusti Allah mergo wedi dateng Allah Subhanahu wa taala, do ngumpul ning langit sampai langit penuh dengan malaikat, sesak dengan malaikat, dan akhirnya langit kudu tidak kuat menyangga para malaikat. Wa su'udat bidhommis sad wal ain, diwaca dhommai sad dan ain su'udat. Wa at-turuqat iku at-turuqat maknanya turuqat dalan-dalan. Wa makna taj'aruna iku tastaghifuna, kalian minta pertolongan. Istighotsah, kalian istighotsah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Barzah, saking sahabat Abu Barzah. Lafal Barzah biro'in dengan huruf ro, thumma zayin kemudian za. Barzah jangan dibalik Bazroh. Barzah. Sopaiku Abu Barzah, bapak Barzah itu siapa? Nadlah, yaiku Nadlah bin Ubaid al-Aslami radhiyallahu anhu. Qala dawuh sapa Abu Barzah? Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala 'an umrihi fi ma afnahu. La tazulu ay la tangzilu. Ora medun apa qadama 'abdin, dua kaki daripada hamba, hatta yus'ala hingga ditakoni sapa abad, ditakoni an umrihi tentang umurnya, dimintai pertanggungjawaban. Tidaklah seseorang hamba besok turun, kakinya turun, kecuali dia pasti akan ditanya tentang umurnya. Fima ing dalam opo afna,
menghabiskan sapa hambanya ing umure. Besok tak kaya kabeh sampean niku. Sunari, dalem Gusti. Umurmu pira? Kula 21. Monggo apa umurmu sampe 21? Ngetok pring Gusti. Monggo apa? Gawe omah Gusti. Kanggo apa gawe omah bareng? Jenengan wis pirsa kok takok bareng Gusti, Gusti. Takoki sampean. Umurmu monggo apa? Ngibadah apa maksiat? Ini pertama tentang umure. Kedua wa'an ilmihi tentang ilmunya. Takoki tentang ilmumu fima ing dalam apa fa'ala dia lakukan. Ilmumu monggo apa? Ditakoni sampean biyen apa ngaji apa ora ngaji Gusti? Dua ilmu gada Gusti wong kula ngaji. Terus monggo apa ilmumu? Engko sombong-sombongan apa monggo apa? Nggih Gusti, kula nggih sombong, kula duwe ilmu nggih kaya Gusti. Oh, macam-macam takoki. Nek gak sesuai dengan kersane Gusti Allah, tapi tenan. Wan mali lan ditanya tentang hartanya. Min aina dari mana iktasaba dia mencari menggolei apa menggolei mencari hueng hartane. Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Halal atau haram? Wa fi malan ing dalam apa angfaqo dia menginfakkan hu hartanya. Lalu hartanya dibuat untuk apa? Untuk jor-joran gawe omah atau nggo gaya-gayanan atau untuk bersenang-senang atau justru untuk perjuangan. Wa an jismilan ditanya tentang awake. Fima ing dalam barang ibtala kang menguji sapa Allah. Hu ing hambane mau. Ditakon sampean awakmu lemu, monggo apa awakmu lemu? Biyen tak coba loro. Terus sampean ya apa sabar apa ora? Ngono. Besok ditanya kabar wis. Nek kira-kira sesuai hartamu, umurmu, apa mau jenenge awakmu, ilmumu kok sesuai dengan yang dikersane Gusti Allah, maka selamat. Tapi nek gak selamat, nunggu. Oleh kira-kira oleh khis, oleh syafaat apa ora? Nek oleh syafaat saman, nek gak oleh syafaat ya dadi gak aman. Lho, ngoten. Niki besok keadaan yang akan kita alami, semua umat manusia akan mengalami hal yang sama. Lho niku. Siapapun mulai Mbah Nabi Adam sampai ila yaumil kiamah. Sampai buyut-buyut kita udeg-udeg gantung siwur kita. Lho, ngoten. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadis hasan dan sahih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abu Hurairah. Qara'a maus membaca sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Apa sadrunge iki? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Apa sadrunge? Lho sadurunge kok. Sadurunge yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Lho sadurunge. Wa dhuha. Kowe takke sadurunge kok. Ayat sadurunge. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha yauma idzin ya apa sampean niku biyen rapal lagi lali yauma idzin ing dalam hari itu yakni hari kiamat. Tuhadithu akan menceritakan apa bumi ketika bumi isine ditokno kabeh. Bumi podo cerita akhbaroha ing kabar yang ada di bumi. Nuh,
Hadi besok bumi ku cerita. Hoi. Besok cerita bumi. Lah apa ceritane iku? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Atadruna, tahukah kalian ma akhbaruha, ma iku apa akhbaruha utawi kabare bumi?" Lan iki. Qalu padha jawab sapa sahabat, "Allahu wa rasuluhu a'lamu." Allahu utai Gusti Allah wa rasuluhu lan rasule Allah iku a'lamu, mengetahui, lebih mengetahui. Kanjeng Nabi, yang tahu sebenarnya tentang berita dari bumi adalah Allah dan rasulnya. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi ngene le. Fa inna akhbaraha, monggo sak temane kabar dari bumi iku antashhada, arep yang to nyekseni apa bumi. Bumi nanti itu akan menyaksikan ala kulli abdin, atas setiap hamba laki-laki au amatin atau hamba perempuan budak, berarti seluruh umat manungso. Menyaksikan bima terhadap sesuatu amil akan berbuat apa kulu sapa kulu abdin au amatin ala dhuhriya di muka bumi. Ini loh berita tentang berita yang dari muncul dari bumi adalah bahwa bumi itu dulu pernah menyaksikan terhadap hamba-hamba Allah dengan sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah itu di atas bumi. Ono sing taat, ono sing maksiat, ono sing macam-macam. Takulu mongko ngucap apa bumi, hei rungokno, amila kada wa kada fi yaumi kada wa kada. Amila telah berbuat sapa si fulan kada ing mengkene, wakada dan begini, fi yaumi kada di hari ini, wakada dan hari ini, metu kabeh so, tunjukno kabeh. Pengumuman. Hoi, pengumuman. Rungokno, biyen jenenge Sunari ngetoki pring. Ngono. Ngetoki pring kanggo iki. Tapi mbiyen Sunari dina iki bareng ngono Sunari budal ning kampung coklat karo iki. Bocahe ngene iku besok bumi ngomong kabeh. Sampeyan mok meneng tok nek nek sampean pas kira-kira seweneng dengan berita itu, ngene. Bahwa gitu pas gak pas sampean wis langsung dilu. Isin aku Gusti. Duwe tibae Sunari. Semone gak roh. Mandi dadi roh. Preta Sunari. Kuwaya tok ngene. Biyen kuwayane kaya ngono. Walah pret tibae. Tetapi ana wong sing ditutupi Gusti Allah. Sampai bumi ku ora roh. Lho niku. Jangankan kok bumi. Malaikat sing tukang catet amal ku lu gak ngerti. Sebab ditutupi dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa itu diantara adalah orang yang menutup aib orang lain. Sampeyan kok ning donya ngerti kancamu duwe aib mbok tutupi. Maka besok aibmu ditutup oleh Allah sampai malaikat bumi kabeh makhluk kono sing roh Gusti Allah tok. Aldi mbiyen modele kaya ngene iku, wayane kalem. Ben minggu latihan pencak, tipe gak latihan pencak, mencak-mencak di kono, tonggone anu akeh arek itu ayu-ayu. Ngetrik tipe di kono, karo Mr. Olan, nanti Olan nih. Turu. Pencak. Oh, tipe ini kono ngetrik, Masya Allah, tonggone sopok kayu. Pak Samsul, utawa ponakane kayak ayu-ayu tipe ini. Mantesan sregep. Wah, kualem wacak kopian. Kayak pendekar kopi ireng dhuwur. Tibae pendekarane no. Sampeyan ku sing ngasih ngwenyek Lutfi pendekar ngene. Waduh-waduh lah apa sampeyan. Oh.
gak apa-apa arek-arek Mas Masrur barang ini mumpung masih ada kesempatan di sini. Ngene wis wae rabi lah gak mungkin di sini ya. Ya jeneng murid cah cilik-cilik cah segep ngaji tidak keluyuran ini apa arek kampung lho. Ya apa wuri sila wis pokoke silat dasar das das ngono das penting kanggo kanggo apa olahraga. Ini kayak pencak kula jenenge pencak konto ini biyen mau sederhana sekali. Latihan ini ora kaya pencak kaya dolenan. Teh. Cetek, adu tangan tok des des. Pokoke tangane sing paling atas ya iku sing kuat. Biyen mau ngono tok des adu garis, adu garis. Wes. Jadi besok aku diceritakan kabeh. Lah nek model kayak Aldi, wah masuk dene gendaan. Tapi ngerti koncone gendaan, aku gak gelem cerita-cerita. Sesama gendaan bisa cerita lo ya. Karo olan dene mau membuka olan. Kalau dene buka, model dibuka. Akhirnya dia menyimpan rapat-rapat. Besok ya neng ngono neng akhirat ya disimpan dening Gusti Allah. Man satara musliman satarahullahu yaumal kiamah. Neng ngono. Nah niki. Fa hadhi mongko utawi iki yakni omongane bumi mau iku akhbaruha berita-berita yang dari bumi. Akhbaruha niki berita-berita aimin al ardi. Jadi idofahnya itu mengira-ngirakan huruf min. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala. Jadi kaya ngene iki mau sing hadis ni wae pokoke mudhe awake dhewe iku sementing donga kabeh, muga-muga ditutupi. Sering maca selawat, sering maca Quran insyaallah somben keelekane dhewe ditutupi dening Allah Subhanahu wa taala. Wong ku mesti duweni keelekan. Tetapi keelekane wong itu besok ana sing dibongkar, ana sing disimpen. Ana sing ditutupi dening Allah, ana sing dibuka oleh Allah. Lah muga-muga sampeyane termasuk orang yang ditutupi aib ben gak isin, ben gak kawel, kaweleh. Apa kaweleh yo gak diisin seno Gusti Allah. Carane jangan mempermalukan orang lain ketika di dunia. Sering-sering banyak membaca shalawat dan lain sebagainya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa an'amu wa sahibul qarni qadil taqamal qarna wastam'al idhna mata yu'maru bin nafhi fayung fayang fuho. Kaifa bagaimana an'amu bersenang-senang sapa ingsun kata Kanjeng Nabi. Bagaimana mungkin aku senang-senang mangan enak-enak, guyon enak-enak, bermain HP senang-senang. Bagaimana mungkin aku iso senang-senang? Wa sahibul qarni sedangkan utai malaikat kang ngapa iku tukang ngapa iku mau tiup trompet. Wa sahibul qarni sedangkan utai malaikat pembawa trompet sapa malaikat? Israfil iku qadil taqoma teman-teman wis mengemut apa mengemut itu ngemut ngene alqorna ing apa jenenge iku mau trompete dia sudah siap-siap trompet nyepret langsung kiamat. Kata Kanjeng Nabi, bagaimana mungkin aku bisa seneng-seneng bersenang-senang di muka bumi sementara malaikat tukang gowo tiup siap meniup trompetnya. Sudah mengemut trompet siap meniup trompet wastama'alan ngrungokno berusaha ngrungokno sami'aiku krungu tapi nek istama' itu berusaha mendengar mendengarkan apa ya wis pokoke ngene siap mendengarkan. Malaikat dalam tiup pret langsung ngono. Wis siap wis ngemut. Wastamalan mendengarkan sapa malaikat sahibul qarni tadi mendengarkan al izna ing izin perintah saking Gusti Allah. Mata kapan ing dalam kapan yuk maru dia diperintah bin nafhi untuk meniup trompet. Semong-semong beliau malaikat ini kok diperintah
sudah ada perintah dari Allah niup trompet yo fayang fuho mongko nyebul sapa malaikat ing trompet trompete langsung disebul kalau sudah perintah sudah mendengarkan ini malaikat dalam sekarang siap ditiup sedikit dahulu Gusti pret langsung gulung malaikat apa jenenge kiamat sudah tiba. Makanya Kanjeng Nabi gak iso bersenang-senang di muka bumi menurut beliaunya ini. Lawake gandeng ora ngerti. Ya enak-enak makan enak ya gak ngerti iku. Gak ngerti. Kodho karo wong seneng seneng tiba mari seneng langsung mati. Lek pas seneng-senenge seneng-seneng pas nglakoni kebaikan ya top. Tapi nek seneng-seneng mari melakukan keburukan ya innalil innalillah. Nah niki. Fakana, fakana apa fakana? Fakana apa fakana? Kana. Hah? Ana sing kana. Hah? Kana apa kaana? Ning gunaku kaana masalah. Kana, insyaallah sing pasu kana. Fakana mongko ana apa zalika hal itu? Iku sakula sangat berat. Ala ashabi Rasulillah ing atase para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakana ngaten. Fakana dalika mongko kaya-kaya hal itu, maka seakan-akan hal itu berita itu iku thakula sangat berat atau memberatkan ala ashabi Rasulillah ing atase sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berita ini menurut para sahabat itu merasa berat. Jadi para sahabat setelah mendengar dari Kanjeng Nabi itu berat sehingga para sahabat pun menjadi tidak apa namanya tidak gampang seneng-seneng dan sebagainya. Diprihatin terus banyak prihatinnya. Khawatir tiba-tiba guyon malaikat meniup trompet. Faqala malu dawu sapa ketika melihat Kanjeng Nabi melihat sahabatnya sedih. Hati thakula ala sahabi itu sedih bisa mana membuat sedih. Faqala faqala mongko jawu sapa Kanjeng Nabi lahum kepada mereka para sahabat yang ketika itu sedang bersedih, hei sahabat, qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Iki padha ngucapo sira kabeh ing hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbuna utai zat kang nyukupi ing ingsun iku Allahu Gusti Allah wa ni'malan iku sak bagus-baguse sapa al wakil zat kang disrai utawi Gusti Allah. Lho niki maca hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil diwaca iku perbanyak mangane ben artine ayem ben artine nanti jog dijogo dening Gusti Allah. Perbanyak maca hasbunallah ni'mal wakil minimal 450 itu jumlah dari hasbunallah wa ni'mal wakil iku nek diitung apa jenenge jumlahe dadi 450. Lho niku nek nggone kitab Asrul Jalil fi hawasi hasbunallah wa ni'mal wakil niku diantaranya adalah hasbunallah diwaca ping 450. Lah nek kepengin luwih apik meneh diwaca ping 1000 setiap 100 nanti ada doanya. Ngene. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun. Wis perbanyak maca hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil ping 450. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Al-qarnu utai lafal al-qarnu huwa al-qarnu ikasur trompet alladzi qala yang mana Allah telah dawuh wa nufikha fis-suri wa nufikha lam ditiup apa fis-suri trompet kadza fassara sallallahu demikianlah fassara telah menafsirkan hu ing ayat Al-Qur'an tadi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa sahabat Abi Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man khofa adlaja man utai sapa wonge iku khofa wedi sapa man maring Gusti Allah adlaja mongko budal awal sapa wong berangkat awal awal malam sebarang siapa yang takut kepada Allah adlaja
maka berangkat awal malam sopoman. Wong kumbien iku nek lunga iku berangkate bengi. Orang mau dulu itu kalau pergi-pergi jauh itu berangkatnya selalu malam. Semalam itu waktu lebih singkat dan sebagainya, terus enak. Jalan enggak macet. Itu kalau bengi. Lah itu kalau dia takut, orang itu kalau takut maka dia berangkat. Mungkin takut telat, takut macam-macam, dia akan berangkatnya lebih awal. Waman adlaja, barang siapa adlaja, iku adlaja. Waman utai sapane wong iku adlaja, lamun berangkat awal sopaman. Ya balago, maka dia sampai al-mangzila ing omah. Maka dia akan bisa sampai kepada rumah dengan aman. Ala ingatlah inna sil'atallah, sak temane bandane Allah, harta Allah iku ghaliyatun, larang. Ingat, harta Allah itu larang. Nek blonjo ning Gusti Allah itulah larang. Ala ketahuilah, ingatlah inna sil'atallah, sak temane barange Allah, perkakase Allah, hartanya Allah iku al-jannatu, surga. Orang itu kalau takut kepada Allah, dia akan berangkat lebih awal, cepat-cepat ngelakoni kebaikan. Barang siapa yang cepat-cepat ngelakoni kebaikan, maknanya begitu, maka dia akan sampai tujuan. Artinya selamat. Ingat, kalau sampai menuju Gusti Allah berarti untuk mencari hartanya Gusti Allah, dan hartanya Allah itu mahal. Apa hartanya Allah? Surga. Surga itu larang, gak murah. Walaupun kadang-kadang kita murah, tapi sebenarnya mahal. Nyatane gak akeh wong iso tuku. Ngono. Jadi surga itu mahal. Buktinya tidak semua orang bisa beli. Walaupun kelihatannya murah, tapi ternyata mahal. Lah maksiat itu kelihatannya mahal ning murah, nyatane akeh wong sing tuku. Ngono. Pokoke murah tidak murah itu deloken. Kira-kira akeh peminatnya atau tidak. Ngone akeh peminate berarti murah. Ngono, wong nyatane wong desa tuku HP iku sekarang bagaimana? Murah. 3 juta iku murah. Nyatane akeh wong sing duwe HP, lha sampean duwe HP kabeh. Wong sakmene gak ada yang tidak punya HP. Berarti HP itu murah. Zaman biyen larang. Zaman kula kuliah iku HP jan larang pol. Sebab sak pondok gasek sing duwe HP iku mung sitok. Jenenge Kang Saihu. HP ini dek cuwilik ngono kae HP. Gede-gede cilik. Sing ana pucuke apa? Antene ngene kae lho. Tuwa-wa sampeyan. Lah niku. Tapi yo lumayan seneng kula mbiyen. Dadi anane yo iku. Sak pondok iku sing duwe mung sitok tok iku. Berarti mahal. Sebabnya apa? Sebabnya sing iso tuku mung sitok. Nah sekarang ini modelnya macam-macam, nek terlalu rego itu lebih mahal daripada dulu. Wong dulu ku 1 juta, 700. Wong kula tumbas anu mung 75, 50 ngono wis oleh HP mbiyen. 50 rupiah wis oleh HP mbiyen. Tapi 50 rupiah mbiyen ku ya wis akeh. 50.000 maksudnya, bukan 50 rupiah. 50.000 wis oleh HP. Lah niku. Apa? Apa cross? Apa cross ya? Yo Sony. Sony Ericsson. Lho niku wis oleh HP. Berarti larang biyen niku. Mergo jarang sing iso tuku. Lah sekarang itu ketek larang, ini menurut saya murah. Kenapa? Hampir semua orang itu punya apa jenenge HP. Bahkan orang kok setiap rumah, sak omah iku hampir nek buange 5, HP-ne yo 5. Lho coba. Ya kaya kula mawon ya kula duwe ibuke duwe Alwi ditukokno Mbah Mus lho jajane alhamdulillah. Akhire njatah Mbah Mus saiki ben jam sakmene gentian karo Alwi. Ini timbano ya resto macam-macam akhir dibatasi karo ibune. Wis sampean jam-jam Alwi jam-jam. Tapi ya pin terakhir Alwi karo Ata ya main kok jatah Ata ya Alwi ya melok jare Alwi Ata ya melok padha ae ta. Wah wong tuwek diakali ya. Batin gue sing geblek wong tuane apa sing cerdas anake aku ya ngono. Tibake padha cerdas ya.
Nah ini berarti sesuatu mahal tidak mahal itu delon sejauh apa peminatnya. Nek peminatnya mak suwidi berarti mahal. Nah itu. Wong mestine wongku seneng lah kok sing peminatnya kok sithik itu berarti mahal. Surga yang ngono. Peminatnya suwidi berarti menunjukkan mahal mahalnya. Lho ni rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa adlaja utai maknane adlaja utai lafal adlaja iku biskani dal diwaca sukune dal wa maknahu adlaja ikut wazan af ala wa maknahu utai maknane adlaja iku saro min awali lail berangkat budal lungo min awali lail sangkeng awal malam. Maksudnya apa? Wal muradu te karpe kang dikarepken lafal adlaja iku tasmir cancut taliwondo. Apa cancut taliwondo iku? Nek cara wong biyen iku atasmir itu cancut taliwondo. Apa? Bergegas-gegas cepet-cepet itu namanya. Apa? Giat fit taati ing dalem nglakoni taat. Cepet giat semangat nglakoni taat ku namanya adla adlaja. Barang siapa yang semangat melakukan kebaikan, barang siapa yang semangat cepat-cepat melakukan taat, maka dia pasti akan sampai menuju Roma. Iki Roma Irama. Barang siapa yang berangkat pasti akan apa? Berangkat awal pasti dia akan sampai tujuan. Akhir. Wa Aisyata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu krungu sapa isun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale dawuh sapa Rasulullah yuhsyaru bakal dikumpulaken sapa annasu manungsa yaumul kiamati besok ing dalam dina kiamat. Besok pada hari kiamat orang itu dikumpulkan khufatan hale ngodok. Apa ngodok itu? Tanpa alas kaki. Loh, ngatak. Ngatak. Kodok lah kata. Nyeker men. Dadi maso sampean soge kaya apa? Kaya Mbah Mus duwite akeh. Alah, besok ning swarga kene swarga. Ning dina kiamat gak nganggo sandal. Yo, maka sandale kowe kok sandale sapa jenenge iku mau? Andi, kowe rupane biru ah, gak kanggo so. Iki sandal apa kapal? Wadih sandalnya kenek mana. Tapi aku gampang mencari Andi sedelan ono sandale ora. Oh berarti Andi gak ada kono. Nek ono di ning kono gampang. Ndi ono kapale Andi ya. Ngodok ganggu sandal urutan tur udo. Lho niku. Telanjang bulat. Telanjang atik bulat pisan. Ana telanjang kotak-kotak barang ya ana. Iki telanjang bulat iki. Masyai'un fi jasadi, ora ana sesuatu pun di tubuhnya. Ora hurlan tur kincup. Apa kincup itu? Kincup itu kembali semula koyo sampean durung sunat. Saiki wis sunat sok balik modot. Dadi ngono amalmu modot DLD, modot balik kincup mucuk nang ngono. Balik. Hati besok dikumpulno wongku seluruh dina kiamat dalam keadaan tidak pakai alas kaki, telanjang dan kembali sebelum disunat. Kultu matur sapa ingsun ya Rasulullah ingsun Sayyidah Isa tanya dumateng Kanjeng Nabi ya Rasulullah ar-rijalu wan nisa'u jami'an yang dhuru ba'dhum ila ba'din ya Rasulullah wahai Rasulullah ar-rijalu apakah utai kaum laki-laki wanisa ulan apa kaum perempuan jami'an halis kabiane iku yang dhuru padha ningali sapa ba'dhum sebagian mereka ila ba'din pada sebagian yang lain ya Rasulullah apakah mungkin besok kaum laki-laki kali perempuan yang kumpul di apa hari kiamat dalam keadaan telanjang dan sebagainya tadi iku saling melihat satu dengan yang lainnya apakah mungkin qala dawu sapa kanjeng Nabi ya Aisyah ora mungkin al amru urusan pada waktu itu iku asaddu lebih berat lebih banget
min ayyahum min aham mayuhimma min ayuhimma daripada yang tonggatekno utawa memperhatikan hum ing mereka apa dalika hal itu. Jadi orang mungkin dene urusan dengan Allah itu jauh lebih menyibukkan dirinya dari apa namanya melihat satu dengan lain. Jadi enggak ono besok sak buadut kumpul kabeh ono andi ono macam-macam. Oh, yo telu udo kabeh tapi ora ono dor-dor kita ora ono. Jadi enggak mungkin melihat karena apa? Karena urusan dirinya dengan Allah itu jauh lebih berat daripada urusan melihat itu tadi. Wa fi riwayatin lan ing dalil riwayat al amru ta urusan dina kiamat iku ahamul wa penting min an yang dura daripada melihat sapa ba'dhum sebagian mereka ila ba'din maring sebagian yang lainnya. Ngadepi dina kiamat jauh lebih berat. Bahayane dina kiamat jauh lebih berat daripada kesenangan melihat apa namanya satu dengan yang lainnya. Jadi enggak sip, enggak kober melihat satu dengan yang lainnya. Lho, berarti wis apa repot dhewe-dhewe ngadepi aku iki engko selamat apa ora. Lho ngono. Misale pas gempa berkekuatan sekian skala Richter, 8.9 skala Richter. Mari ngono sampean pas ning jeding, pas lagi adus biur langsung goyang ngene. Udahlah pas waktu itu pesing lagi atus susah pirang-pirang ya anak lanang ana wedok. Maka begitu goyang sampe langsung metu beur dalam keadaan gak nganggo apa-apa. Gak mungkin sampe dadak golei klambi bar gak kober. Sampe lebih baik apa melayu daripada wis lali ora kok lebih baik. Lali gak ngoper, gak kober njupuk klambi wis mlumai tipe odu. Gandul. Tapi ya ana sing ndelok kan begitu selesai baru. Lah ndi sampean kok udan ndi? Oh iya lah isin lagi. Nah, besok ya ngene iku. Dadi apa kesibukan bahaya memperhatikan bahaya dina kiamat iki jauh lebih berat, lebih besar daripada perhatian mereka terhadap orang lain. Hurlan, utela fal hurlan iku bidomil ghain al mu'jamah kang den titik-titik. Apa maksudnya? Ai ghairu makhtunin hale ora wong kang den sunat. Berarti apa kembalikin kincup kilup utawa kincup utawa apa kekoten. Ning kene kula namine kekot. Kekot ya pucuk sing di sunat itu jenenge kekot. Ning kene kilup utawa kincup. Pun bab rojak wallah alam. Tadi wis bab khauf, sekarang bab rojak. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma fi lana wa li walidina warhamhum kama rabbana jami'al muslimina sama'a al-mu'minina warhamhum ja'alna awladana wa dhurriyyatana yaqina al-mukhasirin wa ilmana wa 'amalan mukabbalan wa rizqan halalan thayyiban wa barzan sabana habna zawjina wa dhurriyyatina qurratayn wa ja'alna dukina mamarbana dufina hasana fil aghna sanawqana walhamdulillahi rabbil alamin.